Alah, kayak mana lah ini cuacanya? Sebentar hujan, sebentar panas. Pusing aku, jualanku tak laku-laku lah ini. Tinggal segini uangku. Kayak mana ini ya? Alah, siapa lagi yang buang botol-botol ini di sini? Tapi lumayan lah, bisa dijual lagi. Apa aku minta sama si Jupri aja ya uang? Pasti dikasih sama dia ini. Hai, pas sekali lah kek ada di sini. Rita! Iya kak, ada apa? Tumben kek nyaut. Biasanya kek nggak pernah dengar lah kalau dipanggil sama orang. Kenapa rupanya? Udah nggak peka lagi kek rupanya. Teringatnya kek mana itu cerita punya utang sama aku? Hah? Utang? Mana pernah aku berutang sama kau? Inilah kek kan, udah sembuh peka kek, lupa kek sama utang, nggak tahu diri memang kek. Utang apa emang aku sama kau kak? Kek kan kemarin ambil sabun sama kerupuk di tempatku. Kerupuk? Masa sih aku ngambil kerupuk di tempatmu? Kerupuk apa yang kau ambil kak? Kenapa ini perempuan tiba-tiba bisa dengar? Hei kak, ini orang lo yang ngomong, kok nggak kau hargain kali aku nanya? Betul-betul kek udah dengar, nggak bolot lagi. Kalian kenapa sih? Kalian anggap aku tuh bolot, budek, gak nyambung. Kalian pikir aku nih gila, iya? Gak ada aku bilang kayak gila. Jangan buat marah-marah lah, Rita. Udahlah, kak. Emang berapa sih utangku sama kau? Gak banyak, Rita. Cuman limongplo. Oh, limongplo. Baru limongplo aja, bebo kali kau. Nah. Kenapa kayak bilang cuman limongplo? Ini uang lo Rita, kalau enggak ada ini, kedaiku bisa bangkrut lah Rita. Itu utangku udah aku bayar ya, enggak usah takut kali lah kau jadi orang. Bukan takut, kayak pikir aku jualan enggak butuh modal. Udahlah, besok-besok kau tulis di kedai kau itu dilarang utang. Heboh kali pun kau jadi orang, ah. Alah, udah kayak yang utang kayak pula yang cari ribut. Baguslah kayak itu bolot, enggak usah sembuh-sembuh lah kayak jadi orang. Baya, sonang kali aku jang. Tinggal sedikit lagi utangku sama si sondang itu. Nanti kalau ada lagi, ngambil lagi aku. Susah sangat lah cari pembalut ni. Barulah awak dapat. Udah 3 hari ya, rembes-rembes terus nih. Bu Jasmu, dari mana kau Baya? Biasalah Bu Jeng Helen, cari pembalut susah sangat cari, inilah aku baru dapat. Alah Baya, tak pernah aku pakai pembalut-pembalut gitu. Pakai endok kociknya aku biasanya kalau datang bulan. Seringlah Bu Jeng Helen aku pakai itu, tapi tetap tembus-tembus terus. Alah Baya, dah kau kasih asoy biar tak tembus dia. Alah, bergurau sangatlah nih Bu Jeng Helen. Mana mungkinlah pakai asoy, apa tak bunyi-bunyi lah tuh. Oh iya, dari mana lah Bujing Helen nih? Baru tempat si sondang itu, aku baru berbayar utang aku. Sondang? Di mana lah rumahnya? Bisanya rupanya dia tuh pinjam-pinjam uang, Jing. Bisa, udah 2 kali aku pinjam sama dia. Itu kecil bunganya. Iya ke? Berapa persen lah bunganya, Jing? Oh iya, Baya, jangan kau panggil aku Jing. Nanti sangka orang anjing. Panggil lengkap Bujing. Di situ murah. Ya apa, 5% bunganya. Amboi, murah sangat lah bunganya. Kenapa lah Bujing tak beritahu aku sebelumnya? Kayak mana lah, kau pun tak pernah main ke rumahku. Nggak pernah kau berkombuh. Baru butuh duit ke baru kau jumpa sama aku. Bukan begitulah Bujing Helen. Bujing Helen tahu sendirilah aku tuh sibuk. Kerja sana sini. Sambillah cari pinjaman. Udah kesana lah kau, nggak ada di situ boronyo. Amboi, beda sangat lah sama Kak Tati. Kalau Kak Tati pinjam uang tuh harus ada boronya. Tapi kalau tempat siapa tadi, si sondang tuh, tak ada boronya. Lebih baiklah aku pinjam sama dia ya. Alah Baya, si Tati itu memang terkenal kali dia itu. Mahal. Bagus kok sama si sondang itu. Lagi mencari member baru dia. Bisa lah aku tuh pinjam sama dia ya Bujing. Di mana lah rumahnya? Bolehlah kasih tahu aku. Alah Baya, gak tahu kau itu. Itu di Gang Warawiri yang banyak bencong-bencong itu. Maksud Bujing ini, si sondang tuh pondan lah. Alah Baya, bukan pondan dia, ada tempenya. Maksudnya dia tuh jual tempe sekalian gitu? Bukan Baya, bukan jualan tempe dia. Dia itu ada ininya. Apa namanya itu? Gak bisa aku ngomongkan secara langsung. Oh, paham lah saya nih, paham. Kalau itu barunya kau ngerti. Pokoknya kalau kau kesika, bawa 1 kilo jogok. Sonang dia itu. Oh, begitu ya Bujing. Baiklah, kapan-kapan lah aku datang ke rumah si sondang tuh. Mungkin aja lah lusa atau bisa juga minggu depan. Yaudahlah Bujing, aku duluan lah ya.
Iya. Beginilah orang sekarang. Kalau katanya udah butuh, baru dikomburi nyawa. Sebenarnya malas sekali saya mau ketemu sama perempuan gila ini. Tapi kok gak kara-kara Bu Lurah, malah saya datang ke sini. Ini kata Bang Jupri disuruh pakai baju seksi, cantik. Semoga aja Bang Jupri suka, biar aku dikasih duit. Tunggu pakai lipstik. Ih, pas sekali siluman dari Lumpur Lapindo ini ada di sini. Hei, perempuan tanpa gendang telinga. Masih lantam aja kok ya, Buket. Apa maksud kok panggil aku perempuan tanpa gendang telinga, ha? Ih, kok bisa dengar dia? Oh, kamu sekarang udah dengar ya perempuan berparas monyet? Gak usah makin kelantaman kok sama aku ya. Mau anggar-anggar kelantaman sama aku, ayo. Hei, miskin, kamu gak usah anarkis ya. Saya tuh gak ada waktu untuk ribut sama kamu, bodoh. Makanya punya mulut itu dijaga. Jangan kemajuan kalian muncung kok ya. Bodoh. Kamu gak usah ngajarin saya ya, siluman. Eh, udah berani komen tangan sama aku ya. Makin melunjak kau ya. Kamu pikir saya takut sama kamu, bodoh. Sementang kamu itu udah sembuh. Iya, lihat itu penampilan kamu itu. Udah seperti perempuan jam 1 malam keluarnya, bodoh. Eh, kok komentar kau? Kau pikir ini Facebook buat komentar-komentar? Gak sadar kau sama penampilan kau itu, ha? Hei, bodoh. Kamu saya lihat makin menjadi-jadi ya mulutnya. Apa? Apa? Kau pikir aku takut sama kau? Pukul. Kalau gak gara-gara saya pakai seragam ya, martabat saya gak saya jaga. Habis kamu saya buat. Udah, daripada aku lepokkan kepala kau, mending kau pergi. Pergi sana. Makin menjadi-jadi kamu mendorong saya ya. Biar kamu tahu ya. Satu yang harus kamu tahu, saya penguasa di lingkungan sini. Berani macam-macam. Kau masih bosnya di lingkungan sini, sok kali kau. Aku di Kim sekitarnya, ngerti kau? Akulah bosnya. Oh, hebat kamu ya, hebat. Saya niat kesini mau bantuin kamu ya, tapi karena sikap kamu kayak gini, saya muak lihat kamu. Gak perlu aku bantuan kau, masih banyak yang mau bantuin aku. Udah pergi kau sana, pergi. Kalau saya gak mau, kenapa? Hah? Nantangin saya. Oh, kau gak mau pergi juga ya? Pergi! Oh, gak mau juga kau, gak gerak juga kau pergi dari sini. Ku ambil air, tunggu. Memang dasar kamu perempuan paku kuntilanak, miskin, bodoh, rakyat jelata. Mending saya pulang daripada di sini. Udah lama pulang aku minta nyewang kontrakan. Cerita lagi ini, kau gak diminta. Gak diantarnya cerita ini. Harus ku minta cerita. Mana dia? Hah? Pergi dia kan? Oh, makanya jangan bacot kau. Memang dasar perempuan gila. Tapi dia makin sembuh kok mulutnya makin menjengkelkan ya. Buat kesal aja. Kenapa dia kok mukanya sembrengan? Weh Bu! Kenapa kok mukanya sembrengan kali? Diam kamu bordir, gak usah sok perhatian sama saya. Hah? Iya kan? Disapa salah, nanti gak disapa pun aku salah. Si serba salah sama muka bini lah. Heh bordir, kembar siam kamu itu kok lantam sekali sih mulutnya sekarang. Terus dia kok udah bisa dengar sekarang udah sembuh. Kalian obatin apa dia? Mana kami apa-apain? Kami pun gak tahu kenapa dia bisa tiba-tiba dengar. Loh? Kalian juga gak tahu kenapa dia tiba-tiba bisa sembuh kayak gitu? Enggak! Ibu kenapa rupanya sama dia? Kesel saya bordir, udah miskin, jelek, kayak siluman lipan, mulutnya lantam lagi. Sering melantamin orang, dilantamin balai gak terima. Udah jumpai bang ibu. Diam mulut kamu bordir, ingat ya bordir, di gang ini gak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kelantaman saya. Ya kan di gang ini aja kan, di gang lain kan gak tahu. Hati-hati ibu, sering lantamin orang, nanti dilantamin Tuhan kena karma baru tahu ibu. Kalau itu saya juga gak berani sih bordir. Tapi kalau kalian rakyat miskin ya kenapa enggak? Apalagi kalian bodoh-bodoh otaknya. Ingat ya bordir satu hal, jangan ngajarin saya. Ih, mana pernah aku ngajarin ibu. Aku kan cuma ngasih tahu yang betul. Makanya ibu jangan lantam kali. Kerjaan ibu udah beres belum ya? Lihat nih. Bete semua nih. Kayak mana? Bumpet semua, mapet, banjir. Ya jangan salahkan saya dong tentang banjir, bece semuanya tumpet. Itu ulah kalian orang-orang miskin yang enggak tahu di mana buang sampah. Tahu kalian? Ya ibu sebagai kepala lingkungannya kasih tahu lah sama masyarakatnya kayak mana yang bagus, kayak mana yang benar. Jangan ibu kerjanya makan gaji buta. Belanja aja kerjaannya.
Memang dasar kamu ya, mulut kamu itu nggak bisa dijaga. Saya kan nggak mungkin ngajarin kalian satu-satu semua di sini, berak itu pada tempatnya. Ya kan? Kan sama aja kalian harus buang sampah pada tempatnya, nggak perlu diajarin, bodoh. Kalau memang kerjanya aja ibu nggak bagus. Aduh, sakit kali ibu. Mampus kamu rasakan. Makanya kamu itu nggak usah ngajarin saya, bodir. Saya tahu kerjaan saya apa yang harus saya lakukan. Tahu kamu? Katanya tahu apa yang dilakukan. Tapi ini jalanan sama paret aja lebih rendah lagi jalanan jadi becek. Nih, becek, tahu nggak? Hei, bodir! Capek saya ngomong sama kamu, nggak ada otaknya. Bodoh kamu ya, kamu pikir saya yang bangun gang ini, bodoh. Capek, mana ibu capek? Orang kerjanya cuma duduk-duduk aja, lebih capek lagi masyarakat. Berkasih pendapat tapi nggak pernah didengarkan. Awas kamu ya, bodir ya. Kamu kalau nanti ngurus apa-apa, saya persulit kamu, tahu kamu? Siapa itu? Dan Marita, kok cantik kali itu? Waktunya kencan. Udah semua. Oh, si Berge sini. Cantik kali mau kemari. Erita! Apa sih, Bor? Ih, kau kok cantik kali? Mau kemana kau? Eh, kayak gak pernah nengok perempuan cantik aja kok. Aku emang dari dulu cantik. Tapi cantik kok sekarang ya. Beda kau, gak kayak dulu. Kayak dulu kan busuk, buri kau. Kau mau kemana sih? Mesti kali kau tahu aku mau kemana, ha? Ih, ngeri kau ya, dek. Ih, sensitif kali lo kau. Aku kan cuma nanya. Sensitif kayak suspek kehamilan. Ada apa sih, Bor? Aku buru-buru ini loh. Ih, tenang lah, dek. Santuy. Aku gak ngapa-ngapain kok. Cuma mau minta duit kontrakan. Bulan ini sama bulan kemarin kok kan belum bayar. Aduh, Bor. Hari ini aku belum ada duit lah. Besok aku bayar ya, Bor. Kayak kau necis. Tas kau sok cantik. Baju kau sok cantik. Giliran minta kontrakan katanya besok-besok. Udah sekarang aja. Mumpung kau lagi dengar. Biar gak ribet aku. Eh, Bor. Gak usah takut lah kalau gak aku bayar. Nanti malam pun bisa aku kasih uangnya langsung 3 bulan sama uang kontraannya. Alah, banyak kali cerita nanti kok lari. Tapi kenapa kok pompong kok simpan di dalam baju? Udahlah, Bor, gak usah kok takut aku lari. Perkara 2 bulan aja nyari rumah ini. Betul ya, kok bayar nanti malam ya. Awas kok gak kok bayar nanti malam. Gak usah kancam-kancam aku lah, Bor. Perkara rumah jelek kayak gini aja pun ada 200, pakai dulu. Kok hina-hina rumah aku jelek kayak gini. Kayak gini, rumah yang penting gak lekang ya. Untuk apa lu pinjam 200? Ah, gak perlu tau lah kau, Bor. Perlu kali aku lu. Nanti sekalian ku bayar malam, sekalian uang 3 bulan sama uang utangku itu. Mana kali gaya kau, nanti gak kau bayar. Gak usah sepele kali, kenapa kau, Bor, sama aku. Tenang aja, ku bayar nanti lu. Awas kok kau bayar 3 bulan sekalian sama bulan depan ya. Iya lo, Bor, pasti ku bayar. Gak usah ragu kok sama aku, Bor. Ini makanya aku buru-buru mau pergi lo. Curiga aku mau kemana sih Rita ini. Nyanya, nih 200 kan. Nah, makasih ya, Bor. Pokoknya nanti malam aku janji aku balikin lah. Ya udah betul itu, nanti kau bayar ya nanti malam. 3 bulan berarti sama utang kau ini semuanya 1.200.000 rimpol. Awas enggak kau bayar. Ah, gampang, Bor. Udahlah ya, aku pergi dulu ya. Ya udah, aku tunggu itu ya Rita nanti malam ya di rumah ya. Jangan lupa kau bayar. Eh, iya, Bor, aku lupa bukan malam ini tapi besok aku pulang. Makasih ya, Bor. Loh, Rita! Kok besok pulang, kau pulangnya? Gimana ini ceritanya, ih? Kok kayak aku kenapa bisa percaya pula aku sama cerita Rita! Alah, siapa lagi ini yang jual? Jual inilah bujing Helen. Aku lagi cari pembalut, susah sangat nih. Makanya ini baru dapat. Ulang sekali lagi. Hah, kalau itu baru paham kau. Pokoknya ih, ngiri kau ya, dek. Abis itu apa? Lupa. 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 Lupa.